Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentang penggunaan Gcam, yang mana kita akan coba install via Gcamator terbaru. Kelebihan dari menggunakan Gcamator terbaru ini yaitu tersedia Gcam untuk smartphone terbaru dan lebih kompatibel ya teman-teman. Oke, kita mulai berikut caranya. Pertama, kita buka apps Google Play atau Play Store. Kita cari Gcamatornya. Setelah ketemu, kemudian install. Dan kemudian kita buka aplikasi tersebut. Setelah itu, kita aktifkan kamera atau apinya dan lanjut ke menu daftar HP Android yang akan kita install Gcam. Setelah ketemu, kemudian kita klik Start Download. Setelah selesai, kemudian pastikan izinkan akses. Kemudian kita install Google kameranya. Setelah selesai, aplikasi meminta akses kembali dan kita izinkan saja. Dan Google kamera siap digunakan. Google kamera ini sangat berbeda daripada Gcam di luar Gcamator ya, karena tidak ada konfigurasinya. Akan tetapi, sudah memenuhi kebutuhan pengguna karena fiturnya sudah lengkap. Ini sudah dibuktikan tanpa adanya bug error dan selama penggunaan tidak ada kendala. Untuk fitur dan toolsnya lebih baik dan lengkap daripada Gcam sebelumnya ya teman-teman. Lanjut kita tes kamera. Dan cek hasil kamera. Cukup bagus. Untuk hasil kamera sangat baik ya. Dan tangkapan kameranya tidak delay baik di segi foto maupun video. Terus kita coba lagi. Sangat bagus. Demikian saja teman-teman cara install Gcam atau Google kamera dari Gcamator terbaru ya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.